Nah, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya melakukan perjalanan dari Pasar Karangkobar menuju ke Pasar Batur lewat Pejawaran. Ini adalah jalur setelah Pasar Karangkobar ke arah Pasar Batur, tapi bukan yang lewat Pasar Wanayasa. Ini yang nanti tembusnya Pasar Pejawaran Runjaran. Simak terus video saya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video-video saya yang saya sajikan tidak membosankan bagi teman-teman semua. Oke. Sore ini, ya tepatnya siang menjelang sore, pukul 14, area Karangkobar turun gerimis. Ini kondisi jalan lumayan bagus. Lewat hutan pinus nih. Ini hutan pinusnya udah selesai. Gunan. Ini di depan salah satu angkutan di area pegunungan Dieng. Jalur ini cukup sepi karena memang ya bukan jalur utama juga. Mungkin terhitung termasuk jalan kabupaten. Ini penghubung kecamatan Karangkobar dan kecamatan Pejawaran. Ini ada sebagian yang mengelupas aspalnya. Tapi rata-rata jalan di area Banjarnegara ini kebanyakan sudah bagus. Nah, mungkin itu karena kontur tanah di sini agak apa namanya agak lembek, jadi aspal ada yang mengelupas. Melewati desa Dawuan. Selamat datang desa wisata Dawuan. Terlihat itu jalannya habis turunan, terlihat tanjakan yang lumayan panjang. Dulu pertama kali saya lewat sini, jalan masih banyak yang rusak. Tapi alhamdulillah, beberapa tahun belakangan ini pembangunan jalan di area Banjarnegara sangat bagus. Banyak jalan yang dilebarkan dan diaspal mulus. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan video saya mohon maaf, bukan apa, konten saya tidak 100% murni seputar bis. Kadang saya selingi belusukan jalan itu sekalian sambil keliling
jualan gitu. Mau dibikin 100% bis, kadang waktunya nggak cukup buat ngejar ke terminal ataupun hunting di jalan. Jadi sekalian jalan, saya rekam ini situasi jalan ya yang mungkin teman-teman juga belum pernah lewat. Jadi dengan saya bikin video, jadi teman-teman jadi tahu, oh, ini ternyata jalan dari sini menuju sini kayak gini. Mudah-mudahan gitu. Ya, saya juga ini apa, ngikutin jejak Cah Bagus Kania juga, Bismania dan Belusukan. Oke, mohon maaf Mas Heri Cah Bagus Kania saya sebut. Karena memang alhamdulillah beliau yang mendorong saya untuk aktif di dunia per-YouTuber-an. Cah Bagus Kania dan Kang Hadi Transportasi Indonesia, alhamdulillah beliau berdua sudah dua kali datang ke tempat saya. Terakhir kemarin malah ya menginap sampai 3 malam. Saya sangat berterima kasih pada beliau berdua, Transportasi Indonesia dan Cah Bagus Kania. Moga bagi teman-teman kalau yang belum pernah lihat video-video dari beliau, ketik aja Cah Bagus Kania dan Transportasi Indonesia, langsung keluar. Barusan aspalnya habis, ini giliran cor beton. Jadi Karangkobar, Batur itu masih di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan termasuk di kawasan Pegunungan Dieng. Ini kita melewati desa Karangsari. Ini ada SD Negeri Karangsari. Aspal cor lagi. Itu di depan gapura SMP Negeri 2 Pejawaran. Jadi kita udah masuk ke wilayah Kecamatan Pejawaran. Ini semakin besar. Thank you.
Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Dari Karangkobar berjarak sekitar 7 km. Di depan Puskesmas Pejawaran, Bank BRI Unit Pejawaran, Koramil. Ini pusat pemerintahannya, pemerintahan kecamatan. Itu sementara di sana adalah pasar dari Kecamatan Pejawaran. Polsek Pejawaran. Kurang lebih 200 meter dari polsek ada pertigaan. Ini pertigaan yang belok kanan itu adalah ke arah Pagendan. Pagendan itu jalur yang kalau turun terus sampai ke Pasar Madukara Banjarnegara. Dan nanti ada bendungan Kali Tulis yang pernah saya sama Transportasi Indonesia dan Sabagus Scania lewat itu ke Watu Malang juga bisa itu ke arah kanan. Tapi karena saya sekarang mau menuju ke Pasar Batur, saya akan ambil jalan yang lurus. Jadi ini masih di area Pejawaran, persimpangan ke kanan masuk ke Pagendan, Madukara dan Kota Banjarnegara. Bisa juga ke Watu Malang. Oke, kita lanjut perjalanan, kita lurus menuju ke Pasar Batur. Ini nanti sampai Pasar Batur mulai tanjakan terus ini. Infrastruktur jalan di area Banjarnegara memang tergolong bagus. Sampai pelosok pun jalan-jalan sudah banyak yang diaspal bagus, halus. Nah ini di samping kita adalah SMK Negeri 1 Pejawaran. Ini masih ikut area Kecamatan Pejawaran.
menanjak dan berkelok-kelok. Jalur khas pegunungan. Pemandangan di sekitar adalah lahan-lahan pertanian yang ditanami sayuran, kol, kentang, wortel, cabai, dan sebagainya. Batur masih sekitar 4 km lagi. Longsor di bahu jalan di Desa Ratamba. Nanjak terus. Di negeri 2 Ratamba. Ratamba sudah mulai sebentar lagi sampai di Pasar Batur ini. Jalurnya sangat eksotis jos. Mobil penumpang yang berasal dari Pasar Batur mengantarkan para warga yang habis berbelanja, karena kebetulan ini hari pasaran Pahing, jadi Pasar Batur rame, istilahnya itu sekarang sedang pasaran. Ratamba. Pasar Desa Ratamba ini.
pegunungan ini. Nah, ini adalah pohon kentang. Sementara yang di sana itu pohon kobis atau kol. Ini jalannya mulai nanjak terus. Nah, inilah suasana pegunungan Dieng di bawah Desa Batur ini. Sebentar lagi kita sampai di Desa Batur, Pasar Batur. Alhamdulillah hujannya udah reda. Nanjak terus. Itu adalah Gunung Petarangan di Desa Batur. Ini sementara ini ada papan nama ke kanan ke arah Dieng. Kita lurus saja dulu karena akan menuju ke Pasar Batur dulu. Sudah nampak di depan adalah Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Karena ini sebentar lagi sudah mau sampai pasar dan saya akan mulai lagi jualannya. Video saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bismania, salam transportasi Indonesia dan salam buat semuanya.